Minta es campur deh satu lagi. Oke, ini dia es kopior durian. Tapi kita minta es campur satu lagi, jadi mau nyobain es campurnya juga. Es campur, jadi isinya, kalau tadi es kopior, durian isinya kopior. Jadi kopior itu ada jenis, satu jenis kelapa yang bentuknya tuh nggak selalu sempurna. Jadi kalau kita lihat biasa, kelapa biasa itu smooth kelapa, atau halus gitu permukaannya. Nah kalau kopior, itu permukaannya justru kayak, kelapa sakit. Tapi jenis kelapanya kayak gitu, namanya dapat kelapa kopior. Cok sama durian. Panas-panas, segar jadinya. Oke. Coba minum kedua. Ini campur. Biasa dokumentasi dulu sebagai duta pariwisata, duta makanan, sama duta itu kita bisa mempromosikan Indonesia ke dunia luar. Oke, kalau mau lihat Instagram saya namanya Alvalegro, nanti ditulis di sana. Meskipun bahasa Inggris saya ngaco ya maafkan ya, tapi tujuannya adalah untuk memperkenalkan Indonesia ke negara luar. Jadi kalau ditulis pakai bahasa Indonesia pasti yang ngerti cuma Indonesia aja, tapi kalau ditulis pakai bahasa Inggris, bahasa meskipun bahasa Inggrisnya ngaco-ngaco dikit, ya orang juga masih ngerti. Jadi isi es campur itu ada kolang-kaling, ada tape singkong, ada cincau, ada nangka. Sayangnya kelapa mudanya lagi habis, jadi les kelapa muda. Oke. Udah, semua makan serius. Bye bye.